Wah, jangan-jangan di dalam gua sini nih, katanya dalam goa, Atar. Nah, gua yang tersembunyi kan ada di sini. Coba kita... Jangan, di dalam ada penyihir jadi. Penasaran kan? Yuk, kita lihat aja yuk. Seperti ada sesuatu di dalam, Imam jadi takut. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Atar Alaikami. Hari ini kita bermain game beruang sultan lagi, Atar. Ya. Nah, kita pakai kostum beruang yang rambutnya gondrong, teman-teman. Coba lihat, rambutnya warna coklat, badannya putih, bajunya baju ciri khasnya Super Gear Adventure, teman-teman. Dan tasnya, shikanya warna kuning dan talinya warna biru. Oh iya, hari ini Mama baru tahu loh, teman-teman, ternyata ada tempat rahasia di dunia salju loh, Atar. Nah, Mama nontonnya ada di YouTube, teman-teman. Sepertinya Mama terlambat deh. Mama tidak update, teman-teman. Maklum ya. Mama kan di rumah sama Ade, sedangkan Abang sekolah, teman-teman. Baru tahu video itu. Nih, teman-teman sudah tahu belum lokasinya ada di mana? Nih, Mama juga kaget banget. Di tempat mancing? Oh, bukan. Katanya di dalam itu, Atar. Di tempat beruang salju. Nah, kalau nggak salah di situ itu belum ada yang aneh-aneh. Kok sekarang sudah ada yang tempat misterius ya, teman-teman? Nih, pasti penasaran kan? Yuk, langsung saja yuk kita ke sana. Sebelumnya, teman-teman yang belum like dan subscribe, subscribe dulu dong channel Atar Arik Gaming. Aku tunggu ya, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Subscribe itu gratis. Nah, kita sudah sampai pintu dunia salju, teman-teman. Nah, ada di mana nih? Ah, masa sih rahasia yang ini? Coba kita lihat. Katanya itu update terbaru. Ah, jangan-jangan di dalam gua sini nih. Katanya dalam goa, Atar. Nah, gua yang tersembunyi kan ada di sini. Coba kita masuk. Nah, kita masuk. Ada yang berubah nggak ya? Mama jadi penasaran. Jangan-jangan, Atar, shikanya sudah berubah. Jangan-jangan di dalam ada penyihir jadi. Penasaran kan? Yuk, kita lihat aja yuk. Masuk ke dalam dan... Wah, masih Shika kok. Bukan yang ini sepertinya. Itu shikanya... Esnya bisa dihancurin deh. Masa sih? Loh, coba kita jedor-jedor. Pakai batu. Mana bisa, Atar? Cus, kita gedor gak bisa. Itu kan ayahnya Shika. Jadi katanya kan di dalam goa. Ini goa yang pertama. Oh iya. Itu di dalam dunia salju atau di depan sini ya? Tapi di sini kan ada. Aduh, bisa keluar nggak? Bisa. Di sini juga kan ada gua yang kedua, teman-teman. Nih, katanya guanya itu. Oh iya, Mama lupa. Katanya gua itu ada sungainya. Eh, kok sungai ini kan seperti tempat pemandian ya? Iya. Ini ada bola buat bermain. Nah, kita kan sering main di sini ya, teman-teman. Masa sih di sini ada tempat rahasia? Coba tendang dulu. Ih, Mama penasaran, Sacu. Kita kan sering main di sini ya? Iya. Katanya ada di bawah air ini, teman-teman. Coba kita cek ya. Kayaknya sih ada di paling pojok situ. Kayaknya. Nih, kita lihat dulu nih. Katanya di sini ada, tapi kan kita tidak bisa berenang di sini, teman-teman. Coba. Nih, kita nggak bisa turun ke bawah. Bagaimana sih? Eh, bisa kok. Oh, sekarang sudah bisa berenang ke bawah, tapi kan nih, loh, nggak dalam ini airnya, cuma begini aja. Itu ngomong-ngomong, kita kalau kehabisan oksigen, emang kita ini ya, nyawanya berkurang ya? Enggak kok. Ini kan bukan tempat yang ada monster, apa? Tempat dunia-dunia yang harus kita datangin kan? Coba kita cek. Nah, kalau dia udaranya habis, apakah dia akan berkurang? Kita lihat dulu ya. Sudah merah, Atar. Coba kita lihat. Oh, nggak apa-apa kok, teman-teman. Mana sih? Kamu jadi penasaran. Situ, tuh. Kita lihat dulu deh. Ada ya. Kita lihat dulu, teman-teman. Mana ya? Kata Abang Atar ada di ujung-ujung. Ujung batu? Nggak ada. Ujung... Eh, sepertinya ada sesuatu di ujung itu, teman-teman. Coba lihat. Seperti ada bolongan ya. Oh iya. Ih, coba lihat adik Kalandra. Wah, benar. Bagaimana kalau kita intip sedikit aja?
Wah, seperti ada sesuatu di dalam. Ih, mama jadi takut. Wih, apa itu? Tunggu, sebelah sini ada apa? Sebelah sini gak ada apa-apa. Hanya ada itu aja. Oh, jangan-jangan ini air terjun ya. Coba kita masuk. Hah? Wah? Wah, benar. Kirain video yang mama tonton itu cuma editan, teman-teman. Ternyata ini beneran. Wah, coba lihat. Ini dulu, kita lihat dulu. Oh, ini madu-madu ungunya nih. Wah, ini penjaranya siapa ini? Kok gak ada orangnya di sini? Kirain kita harus nyelamatin. Beneran kayaknya. Saya dikirain sama mama ini harus kita nyelamatin apa burung-burung yang lain, tapi nggak ada. Ada tulisannya di sini. Atar, kita baca yuk. Nih, resep madu ungu tampaknya berhasil, tetapi tidak pada beruang. Aku memberikan sedikit kepada saudaraku ketika dia sedang tidur. Ketika bangun, dia masih tenang, tetapi sepertinya dia kesulitan mengingat segala sesuatu. Iya. Diperlukan lebih banyak pengujian, katanya. Oh, siapa yang bikin itu? Jangan-jangan ini tempat persembunyiannya Profesor Ahtar. Siapa tahu, iya. Nih, eksperimen berulang pada madu ungu tampaknya membuat buluku perlahan-lahan menjadi ungu. Aku akan segera meninggalkan desa beruang agar beruang lain tidak curiga. Oh, dia bikin penemuan si madu ungu itu dan dia minum sendiri, Ahtar. Oh, jangan. Oh, berarti yang ada di sarang lebah itu dia ya, sama teman-temannya dia ya. Iya, kayaknya itu konsepnya sama saudara Beren. Ya ampun, ternyata begitu ceritanya, teman-teman. Iya. Ini memang update terbaru, karena kalau dulu itu nggak ada, Ahtar. Kita kan pernah menyelam ke dalam sini ya, tapi nggak ada apa-apa. Wah, keren sekali nih. Iya. Nih, ini tempatnya, teman-teman, pintunya. Wah, ternyata seru sekali ya. Kira-kira ada update-nya lain lagi nggak, teman-teman? Ya, nanti ya, teman-teman kalau ada yang tahu langsung isi kolom komentar ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton Mama, Abang Ahtar, dan Adik Alandra bermain game Super Beer Adventure, teman-teman. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!